Hai guys, assalamualaikum. Nah teman-teman, aku hari ini baru pulang dari pasar. Kalau tempat itu namanya Pajak ya teman-teman. Nah aku akan spill belanjaanku hari ini. Kamu bisa lihat nanti ya, aku belanja apa aja hari ini ya teman-teman ya. Aku ambil dulu. Nah ini belanjaan aku untuk hari ini cuman percabean sama pertomatan sama dengan lauk, karena masih ada sayur di dalam kulkas. Aku kemarin sudah beli sayur teman-teman. Itu aku kemarin beli bayam, itu kan agak besar tuh ya, alhamdulillah harganya cuma 2.000, itu bisa dua kali masak untuk 3 orang. Nah ini dia ya teman-teman ya, aku akan tunjukkan. Ini ada ayam. Aku duduk dulu deh ya, capek soalnya. Ini ada ayam ya teman-teman. Tadi setengah kilonya aku belinya cuman 21.000. Berarti 1 kilonya di tempat aku itu 41.000. Jadi aku beli tadi setengah kilo 21.000. Gimana-mana teman-teman, komen ya di bawah, ini kemahalan atau sedang-sedang aja atau kemurahan. Terus di tempat kamu itu, di kota kamu atau daerah kamu itu berapa ayamnya per kilonya. Nih udah bersih ya teman-teman ya, aku wadahin soalnya di lantai nanti kotor. Oke, aku spill lagi belanjaanku hari ini. Ada percabean nih, cabe ini teman-teman, lumayan seger-seger. Tadi aku pilih ya, ini kalau tadi aku pilih ini 16.000 seperempat, berarti sekilonya berapa tuh ya, 16 kali 4 deh ya, hampir 560-an ya, 64 ya sekilo ya teman-teman ya, jadi seperempat 16.000. Ini cukup, nggak tahu berapa hari ya, tergantung aku masaknya setiap hari masak apa aja ya. Kalau sambal sering ya paling-paling ya 5 hari untuk makan bertiga ya. Nah lagi aku tadi beli tomat. Ini tomat tadi sekilonya 13.000 teman-teman. Nah di kota kamu berapa sekilonya ya? Jadi kota aku ya, di kota aku ini sekilonya 13.000, lumayan nggak terlalu besar banget. Ada juga yang ini udah campur deh aku pilihnya. Ini 13.000 tadi sekilo. Aku belinya tadi cuman berapa nih ya, isi 2, 3, 4, 5, ini tadi 4.000. Oke, jadi teman-teman ini nggak sanggup beli banyak, beli sedikit, yang penting bisa makan hari ini ya. Ini kan juga bisa berapa kali masak ya teman-teman ya. Nah itu tadi masih ada bawang, aku masih ada bawang putih, masih ada tadi sayur, aku masih ada di kulkas sayur bayam. Nah hari ini aku sudah spill belanjaanku hari ini beserta harganya teman-teman. Ada yang sama nggak harganya di kota kamu? Kalau bisa komen di bawah. Oke teman-teman, bye-bye.